Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Sehat Bu, alhamdulillah. Anak-anak, ketemu lagi sama Bu Indri di hari Selasa tanggal 23 bulan Februari tahun 2021. Anak-anak, hari ini temanya masih tetap ya sayang ya, masih tetap tema air, api, udara. Nah, anak-anak, sebelum belajar kita harus berdoa dulu ya sayang ya. Mau beraktivitas apapun kita harus berdoa dulu biar sama Allah diberi kemudahan ya sayang ya. Oke, sudah siap berdoanya? Sudah siap belajarnya? Pinter, sudah siap. Oke ya. Jika aku berdoa, aku lipat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak, berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. 1, 2, 3. Berdoa mulai dengan nama Tuhan yang pengasih dan penyayang. Ya Tuhan kami, bimbinglah aku pada hari ini. Lapangkanlah dadaku menerima pelajaran ini. Semoga aku menjadi anak yang berbakti pada orang tua, bangsa, dan negara. Amin. Alhamdulillah, doanya sudah selesai. Anak-anak, sudah semangat belum? Tadi sudah sarapan kan? Sudah sarapan, tambah semangat ya sayang ya. Nah, kita tepuk semangat dulu biar tambah semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, pintar sekali. Sudah semangat kan? Sudah. Loh, Bu Indri loh sudah semangat. Anak-anak harus lebih semangat. Oke, anak-anak, hari ini di buku tema itu ada gambarnya balon sayang. Balonnya itu di situ perintahnya kita menghias balonnya dengan kertas lipat. Nah, anak-anak siapkan kertas lipat, lem, punya lem kan sayang? Punya. Oke, kertas lipat, lem, sama gunting, nanti mengguntingnya dibantu sama mama ya sayang ya. Terus buku temanya disiapkan, pensilnya juga ditunggu sama Bu Indri. Nah sayang, gimana buku temanya sudah disiapkan nak? Nah di sini dibuka halaman 7. Coba seperti yang dibilang sama Bu Indri tadi, di halaman 7 ada anak laki-laki atau perempuan. Ayo, siapa yang belum buka bukunya pasti gak tahu. Ayo bukunya dibuka dulu halaman 7. Oke sayang, di halaman 7 ada anak laki-laki, pinter. Ada anak laki-laki Bu, anak laki-lakinya lagi pegang apa sayang? Pegang balon. Nah balonnya ini sayang, di dalamnya ada isinya udara, makanya bisa terbang ya sayang ya. Nah balonnya disuruh apa sayang? Disuruh menghias pakai kertas lipat ya sayang ya. Ambil kertas lipatnya, nanti digunting kecil-kecil ya sayang ya. Digunting kecil-kecil, namanya kolase. Nah, balonnya nanti dikolase pakai kertas lipat, dipotong kecil-kecil. Atau boleh juga sayang gini, disobek gini. Ya, disobek gini boleh. Nah, balonnya sini dikasih lem ya sayang ya. Nanti pakai lemnya, boleh pakai lidi boleh. Terus pakai katembat boleh. Sini dikasih lem semua ya sayang ya. Dikasih lem semua sampai merata. Ini ya nak garisnya ya, garisnya balon. Jadi anak-anak harus hati-hati, jangan sampai keluar garisnya balon. Nah setelah itu anak-anak tadi kan sudah menyobek kecil ya, boleh langsung ditempel. Warna-warni ya sayang ya. Ambil lagi nih biar nanti balonnya jadi balon warna-warni ya sayang ya.
Disobek aja wes, gak usah pakai gunting ya sayang ya. Boleh disobek. Disobek-sobek yang kecil-kecil. Sobek-sobek kecil-kecil ya sayang ya. Ambil lagi warna lainnya. Sampai penuh ya nak ya. Nanti sampai penuh sayang. Nah, sampai penuh. Nah, yang rapi nanti ya sayang ya. Harus penuh, nggak ada yang kelihatan putih. Jadi nanti balonnya biar bagus. Nah, seperti itu kira-kira ya sayang ya. Bisa kan anak-anak dipenuhin sampai sini ya nak. Jadi semuanya nanti ya. Oke, bisa kan? Bisa, Bu Indri pinter. Nanti setelah itu, ini anak laki-lakinya diwarnai pakai krayon. Bunganya juga ya. Semuanya diwarnai. Ya sayang ya, bisa? Bisa Bu Indri pinter. Ini Bu Indri contohin sedikit saja loh nak ya. Nanti punya ya Nana harus sampai penuh ya sayang ya. Oke, oke. Kita lanjut di buku kota. Di buku kota nanti anak-anak menulis. Nah, yang hari Senin kemarin itu di buku tema kan ada tanda apa sayang? Tanda caplok namanya. Kurang dari, nah lebih dari. Nah, diulang hari ini sama Bu Indri biar anak-anak tambah pinter. Oke. Nah, anak-anak, seperti yang dibilang sama Bu Indri tadi, Bu Indri kasih contoh lagi ya sayang ya. Di sini Bu Indri mau menggambar. Nanti anak-anak tinggal mengasih tanda lebih dari sama kurang dari. Tandanya ini ya sayang ya. Nah, sendiri-sendiri nih ya. Nah, oke. Okay. Nah, di sini Bu Indri mau menggambar. Bu Indri mau menggambar balon. Nah, balonnya Bu Indri ada berapa ini? Nah, ya. Balonnya Bu Indri ada berapa ini sayang? Satu, dua. Yang di sebelah sini satu. Berarti di sini dikasih tanda apa sayang? Dua lebih dari satu. Berarti mana nak tandanya? Tandanya yang ini ya sayang ya. Pokoknya yang banyak itu ini yang lebar. Yang lebar menghadap ke balon yang dua. Nah ini ujungnya ke balon yang ke satu. Bisa nak? Masih bingung dak? Enggak ya sayang ya. Oke, Bu Indri kasih lagi contoh. Nah, di sini Bu Indri punya balon. Nah, di sini. Coba dihitung sayang, balonnya Bu Indri ada berapa nih? Satu, dua, tiga. Yang sebelah sini berapa sayang? Satu, dua, tiga, empat. Berarti dikasih tanda mana sayang? Tiga, ini empat. Banyakan empat ya sayang ya. Berarti tiga kurang dari empat. Tandanya dibalik ya sayang ya. Nah, gini loh sayang ya. Gampang kan? Gampang Bu, pinter. Oke sayang, nanti di buku kotaknya seperti ini ya sayang ya. Jangan lupa nanti ditulis hari dan tanggal. Hari Selasa tanggal 23 bulan Februari tahun 2021. Ini cuman ada 4 angka saja ya nak ya. Oke. Gambarnya gampang kan sayang ya. Bu Indri pilih gambar yang gampang ya. Kelihatan kan sayang ya? Kelihatan. Nanti coba digambar sendiri ya nak ya. Pinter. Oke. Nah ini tugas yang terakhir ya sayang ya. Tadi di buku tema kolase gambar balon. Ya, setelah itu menulis. Nah, menggambar terus memberi tanda kurang dari, lebih dari. Ya sayang ya. Anak-anak pasti bisa. Saya pasti bisa. Yes. Semangat anak-anakku, selamat mengerjakan. Sampai ketemu lagi besok ya nak. Semangat sayang. Jangan lupa jaga kesehatan. Selalu nurut sama ayah bunda ya sayang ya.
Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih ayah bunda. Terima kasih anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.